Okay, guys, sebelum kita beralih ke controller, saya akan memfokuskan ini dulu, guys. Lampu belakangnya, guys, ya, karena di sini kadang sering kelupaan kita, guys. Jadi karena sudah kemarin sudah sempat mati lampu di depan karena terkena air hujan, guys. Mungkin ada beberapa air yang masuk dan membuat modulnya error. Kalian bisa lihat ini adalah modulnya, guys. Ini adalah modul lampu depannya, guys, ya. Ini adalah modul lampu depan atau headlamp dari Series MX-nya, di mana satu persatu ini mati, guys. Jadi sudah saya bawa ke tukang servis juga nggak ngerti beliau, guys. Karena komponennya jarang ditemukan di sini, guys, ya. Oke, kita lanjut ke sini lagi. Nah, kita taruh boardnya dengan baik. Oke, lalu kita buka di sini untuk memisahkan cover-covernya, guys. Wah. Oke, kita buka 4 buatnya ini. Lepaskan. Kok nggak bisa? Itu belum ada satu, Pres. Nah, ini ternyata mode sweat. Kita satu saja dah sekalian. Kita juga akan fokus mengambil lampunya, guys, ya, bukan membongkarnya lagi, karena keuntungan buat video ini jadi saya bisa melihat kembali rekamannya jika lupa cara menyambungkannya, guys, atau mengembalikan seperti semula, dan juga kalian yang di rumah mendapatkan ilmu, guys, walaupun videonya sedikit jelek mungkin, guys. Oke, kita lepaskan. Apakah masih ada? Oh, lagi dua, guys. Woi, banyak sekali ada baut. Ini salah kelupaan, bisa saja kelupaan ini, guys. Oke, ini tidak semudah bongkar HP, guys, ya. Bongkar HP itu cuma bongkar berapa baut dan terbongkar dah. Kalau ini bongkar port ini. Oke, guys. Apakah masih ada port lagi? Tidak. Oke, guys. Kita setelah taruh dulu, kita singkirkan dulu. Ini kita singkirkan dulu, udah taruh di sini saja, guys. Nah, di sini masih ada bekas plastik, guys, ya. Ini masih bekas plastik barunya, guys. Nah, ini adalah back lamp dari lampu Series MX-nya, guys, ya. Oke, nah di sini kalian bisa lihat tidak ada pelindungan sama sekali, guys. Jadi air itu masuk dengan sangat indah ke dalam, guys, ya. Jadi bisa membuat ini mati. Mungkin kita intip dulu komponen ada di dalam, guys, ya. Saya jadi kepo, guys. Mungkin kita buka, sekalian kita buka, guys. Oke, biar tidak nyaplir, mungkin saya akan bedakan partnya ini, guys, ya. Oke. Udah. Yo, what's up, guys? Kembali lagi di channel Voltro ID bersama saya, Hendry. Oke, di video kali ini saya akan membuat khusus bongkar dari back lamp dari Series MX ini, guys. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ini adalah backlamp dari Series MX, di mana ini adalah lampu rem, di sini ada siren kiri dan siren kanan, guys. Oke, nah di sini saya akan mengintip jeroan dari backlamp dari Series MX ini karena saya sedikit kepo, guys. Apalagi kalian mungkin, guys, ya. Oke, nah di sini ada 1 2 3 4. Kita buka saja skrupnya, guys, ya. Nah, di sini skrup yang tadi kita buat bongkarnya kita
rapikan dulu guys ya, takutnya hilang itu jadi bahaya itu. Motor saya tidak ada skrupnya lagi. Oke, kita buka skrupnya. Musim hujan ini banyak sekali ada nyamuk guys ya. Ingat guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Jika seputar dengan motornya mungkin pasti saya akan jawab guys, jika saya mengerti juga guys ya. Oke, ini adalah bongkar-bongkar gini juga guys ya. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. Nah di sini dia fiturnya harus diangkat seperti ini guys ya. Jadi cara bongkarnya cukup aneh dan kadang-kadang rumit, kadang-kadang gampang dia guys. Jadi kita tidak bisa guys ya, kita fokuskan. Nah, kita membutuhkan obeng negatif guys ya untuk melakukan ini kegiatan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah kita bongkar, kita lihat kita bisa mengintip jeroannya guys ya. Ya, kita masukkan ini lubang penutupnya. Oke, guys. Nah, di sini setelah kita melakukan pembongkaran, kita bisa lihat guys ya. Di sini ada berapa LED? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini LED rem guys ya. Ini LED untuk lampu guys. Ini ada 1 2 3 untuk LED siren ya guys ya. Siren kiri maupun siren kanan dia berwarna orange guys untuk kirinya. Jadi di sini di bagian tengah di sini ada beberapa kabel. Di sini ada V1, ground, V2, L, R. Oke, ini LR ini pasti lampu liting guys ya, atau lampu sirennya. Di sini ada A, B, C, D. Maksud saya A plus A min untuk lampu sirennya dan plus min untuk lampu X-nya ini guys ya. Oke, di sini hitam dia guys. Mungkin ini cat mungkin guys ya. Di sini juga yang menggunakan resistor, di sini resistor dan switch. Yes. Oke, ini transistor guys ya, transistor maksud saya, transistor juga. Nah, ini saya daleman dari Selis MX ini dan sekalian kita akan melakukan bungkus juga guys ya. Oke, langsung saja kita ambilkan lakban guys. Lakban ini digunakan untuk membungkus tentunya guys. Jadi karena di sini cukup nanggung guys ya. Lihat ini guys, nanggung sekali. Jadi di sini juga nggak ada gininya, karetnya buat melindungi dari hujan ya sih. Kemarin soalnya sempat masuk airnya guys. Jadi saya udah trauma itu, udah nggak ada garansi lampu dan nggak ada juga yang jual masalahnya lampunya guys. Jadi disuruh pakai lampu aneh saya. Nah, di sini kita akan lakukan lakban saja untuk agar ini tidak bisa masuk airnya guys ya. Jadi kita lakban. Oke. Wah, cacing guys, besar kali guys. Ada cacing guys. Jangan bang. Oke guys, setelah kita lakban dan tadi ada halangan sedikit, ada halangan cacing sedikit guys ya. Oke, ini sudah tidak bisa diginiin.
Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini adalah bekas-bekas bercak air yang masuk, guys. Ini kalian bisa lihat. Oke, ini dan ini, guys. Ini adalah bercak-bercak air yang masuk dan mengering, guys, ya. Jadi tidak bisa dihilangkan, ini kayak noda ya nih, guys. Jadi untung saya kemarin tidak masuk ke chipnya ini, guys. Kalau masuk ada rusak lagi, guys. Ini nanggung sebenarnya, tapi ya gimana juga, guys. Saya kurang ngerti juga. Kenapa tidak sekalian buat yang waterproof saja? Mungkin gara-gara nggak ada garansinya, guys, ya. Oke, lalu kita pasang, guys. Nah, oke, ternyata dia ngepres seperti itu, ya. Coba kita pasang ini. Oke, berarti kita di sini isi plaster, guys, ya. Kita di sini isi plaster sampai mentok, guys, biar tidak ada celah masuk lagi airnya. Oke, kita gunakan plaster yang seharga 1000 rupiah, guys, ya. Tidak berhenti hujannya. Oke.